Dalam rekaman video amatir, terlihat sejumlah emak-emak menggeruduk sebuah rumah di Kelurahan Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi, yang menjadi tempat tindakan penyalahgunaan narkoba. Aksi geruduk tempat pesta narkoba dilakukan di lahan bekas lokalisasi Payo Sigadung, Kota Jambi. Pemilik rumah diketahui melarikan diri dan meninggalkan sejumlah barang bukti alat hisap sabu dan uang tunai 20 juta rupiah yang diduga uang hasil transaksi narkoba. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini suami dari emak-emak yang menggeruduk tempat pesta narkoba dan pengguna narkoba lainnya harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Jambi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, AINews melaporkan.